Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Malam ni saja nak pusing-pusing. Kena makan ke bawah Safwah ni apa yang ada. Kan? Ini adalah Safwah Royal Orchid. Kita sebelum ni dah tunjuk dah video-video berkaitan dengan makanan apa yang ada. Cuma yang ni jom kita tengok. Dengar cerita macam nasi marhud, macam sedap berbenar rasanya. Kan? Ya. Ya, Hadramaut madrud kan. Tu. Mana? Belakang tu. Jom. Hadramaut madrud madrud. Contohlah kalau rasa sedap. Tak ada lagi kita pergi beli yang apa-apa pun boleh lah kan. Kan. Nasi mandi, apa, nasi mandi ayam, nasi mandi kambing, roti. Tak ada kita beli mutabak lah. Pun boleh juga. Nasi kambing, ikan-ikan. Ada shawarma tu. Ni kedai Pakistan. Memang kari kambing terbaik. Tak dinafikan. Makan bros ayam. Ni rasa di Asia. Ramai Pakistan. Tempah roti. Kari kambing juga. Kita pusing-pusing dulu. Kita pusing-pusing dulu. Kita jalan-jalan dulu. Lihat-lihat dulu. Tengok-tengok dulu. Ada kedai jubah. Dan restoran Malaysia. Nur Malaysia. Hari ni apa menunya? Allah. Banyak habis dah. Nur Malaysia banyak habis. Lewat sikit tuan-tuan, memang habis lah ya. So saya dah review dah sebelum ni makanan kari ayam dia memang terbaik. Jadi sekarang ni dah tak nak makan Nur Malaysia, kita cari lain pula. Dan insyaAllah. Hui. Luar biasa gantung eh. Dan buah kerumah dia. Tu dia punya besar kan. Rotop, rotop. Ni ada ni, minyak wangi. Belakang ni pun banyak juga kedai makan ni kan. Red Cup, Cafeteria. Dan menjadi salah satu daripada tarikat utama adalah dia, restoran Madrud Hadramaut. Dan Madrud Hadramaut roti Arab kan, memang terbaik. Ni ada apa ni? Ya, ni roti Arab.
sandwich-sandwich untuk roti-roti kan. Tapi yang menjadi pencarian kita hari ini adalah Madrut Adar Maut ni kan? Dia macam tu lah nasi kan. La sama. Fi menu. Only one. Ada rus ma'alaham wala rus ma'adaj. Dadaj. Rus ma'adaj. Nasi ayam aja. Bikam. Baik. 24 rial. Only one. Menu. One menu. 24 rial untuk nasi Madrut kan. Okay, 24 rial nasi Madrut kan? Madrut Adar Maut. Tapi saya nak cari kambing mana kan? Tak apalah. Ya, ada kambing. Tak ada kambing pula. Ada ayam je. Tak apa, nanti kita review pula nanti. Oh, ni nasi dia. 24 rial satu cup kan? Gitu. Okey, okey. Tak apa, saya nak pusing dulu yang lain. Saya teringin nak cari kari lah kan. Haa, ni lah nasi Madrut. Dia nasi dengan ayam tu dimasak sekali. Lebih kurang macam kapsah jugalah kan. Dia ayam dan nasi dimasak sekali. Okey. Apa? Tu tadi Rasul Malaysia, Nur Malaysia, belahana ni, Nur. Tengok belah sini pula, ada apa? Tiba-tiba rasa tak teringin lah pula makan nasi Madrut ni. Kan? Tuan-tuan, ni saya baru buat video ni, saya tunjuk tuan-tuan lah ni kan, kau teringin. Kan? Teringin datang lah. Tapi, tidak lah teringin lah pula, kan? Yang ni ada aiskrim. Kedai-kedai ni ada jus, ada kedai aiskrim, dan barang hotel ada Milo ais. Ada Milo ais. Oh, ada Milo ais. Jus-jus. Kedai jus. Fine. Kita tengok ah. Padu. Oh, good. Tengok padu. Ini pelam. Bukan ada manis eh. So yang belah sini ni normal lah. Tumpah ada juga kari kambing. Tor baik. Dulu banyak yang lepak-lepak sini sebab ada restoran Malaysia yang di Janji Felda kan. Tapi masa ni masih tutup kan nampak. Under construction, opening soon. Tak pasti siapa yang akan membuka restoran kat sini kan?
Sebab dia tak ada nyatakan apa restoran yang akan dibuka kat sini. Jadi kita pun tak tahu. Ini lah suasana apa yang ada kedai makan di sekitar, di bawah Mustafa Tower yang terkini dan semasa. Ya. Apa yang teringin, boleh. Boleh maklum kan, apa yang tadi teringin lah. Saya nak cari mutabak lah eh. Ini mutabak. Teringin mutabak lah dengan kari kambing. Ya. InsyaAllah. Dah. Bukanlah persoalan dia pun. Dah sampai balik lift depan tadi ya. Kita turun tadi. Ya. Yeah. Jadi itulah apa yang ada sekitar sini. Daripada tuan-tuan nak cari apa makan, hanya ada di Safa ni pun macam-macam kedai makanan ada. Kan? Jadi boleh belilah apa yang tuan-tuan teringin nak makan ya. Untuk saya cari mutabak lah dengan kari kambing insya-Allah. Okey. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.